Sekali lagi dari Stadium Sultan Mizan Zain al-Abidin di Kuala Terengganu. Saingan Liga Juara. Perlawanan di antara pasukan Terengganu 2 menentang Perak 2. Satu perlawanan yang pasti ditunggu-tunggu oleh peminat kedua pasukan untuk mengetahui mampukah dua pasukan ini memulakan saingan Liga Juara 2023 Piala MFL sepakan itu. Hantaran sebabkan Saiful tidak mencari. Oh, satu tampanan peluang dan bagaimana terkena tiang. Dia berjaya menampan clearance yang dilakukan oleh Wan Muhammad Badrul Muhayyad dan tiang gol itu menidakkan peluang pasukan Perak untuk mendahului pasukan tuan rumah. Syami di sana. Cantik tolakan itu. Satu hantaran berbahaya. Peluang untuk pasukan Terengganu. Dan inilah hantaran yang baik yang hampir dapat digunakan oleh Jordan Mintah. Terlepas dan Azfar Fikri juga terlepas. Dari hantaran kemas Ridwan Muda. Brian C. sudah pun tertewas. Jordan Mintah. Oh, satu sepakan yang bertenaga terkena palang. Dan susulan kedua juga tidak mencari. Terengganu 2 terlepas peluang terbaik mereka melalui pemain ini. Jordan Mintah. Sepakannya begitu padu mengenai palang gol di sebelah kanan. Dia dirantai pergerakannya. First timer yang tinggi. Tidak membahayakan pintu gol pasukan Terengganu. Dilakukan tadi oleh Hafizi Daniel. Jordan Mintah berada di bahagian far post. Oh, satu sepakan menarik. Membias hampir-hampir dapat mengelirukan tumpuan Brian C. Jordan Mintah, Dami dari Jordan Mintah. Set up ke belakang. Oh, satu rembatan bertenaga dilakukan oleh Syami tadi. Namun sayang sepakannya melencong di sebelah kanan. Satu rembatan teras hanya sedikit saja meninggalkan pintu gol pasukan Perak di sana dari Syami. Saiful mencari Jordan Mintah. Oh, satu peluang di sana. Satu drive volley rendah yang baik dilakukan. Namun menuju tepat kepada Brian C. Umpanan untuk Muslihuddin Atik. Hantaran mencari Jordan Mintah, tandukan. Berjaya diselamatkan oleh Brian C. Dan ini adalah hantaran cantik dari Muslihuddin Atik yang berjaya ditanduk oleh Jordan Mintah. Gerakan cuba dilakukan oleh Syakirin. Ada bentesan lewat dilakukan oleh Faris Rifki. Dia sudah pun dilayangkan kad kuning tadi, bermakna layangan kad merah. Jadi dua kad kuning diterima oleh Faris Rifki untuk Terengganu kehilangan seorang pemain di 3 minit terakhir dari 4 minit masa tambahan. Apakah hantaran panjang itu perlu segera dapat dilakukan? Hantaran tinggi mencari Jordan Mintah, peluang dan berlaku pelanggaran Jordan Mintah dan juga Brian C. Dan sekaligus Jobek Andagon menamatkan perlawanan di antara pasukan Terengganu 2 menentang Perak 2 pada aksi buat Terengganu dan juga Perak berkongsi mata di Gong Bara. Terengganu 2-0, Perak 2-0.